Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Warga memblokir jalan tol di kilometer 16 Balikpapan Samarinda. Pemblokiran akan dibuka jika ada ganti rugi lahan. Polresta Balikpapan bedah rumah warga yang berada di tepi laut. BNPB gelar rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 bersama Gubernur Kaltim. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Jalur jalan tol kilometer 16 Balikpapan Samarinda diblokir warga. Pemblokiran dibuka hingga ada pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena jalan tol. Warga RT 23 Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara memblokir jalan tol di kilometer 23. Warga memblokir jalan tol dengan menutup dengan atap seng. Penutupan hingga adanya pembayaran ganti rugi lahan pada 12 November 2020. Ketua RT 23 meminta keputusan yang diambil oleh warga untuk menutup jalan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan penutupan dimulai sejak 12 November 2020 hingga batas yang tidak ditentukan selama masih belum adanya kejelasan terkait ganti rugi lahan milik warga yang terkena jalan tol. Berbagai spanduk juga ditempel oleh warga atas tuntutan hak masyarakat. Warga akan menduduki jalan tol dari kilometer 16 hingga 20, jalur jalan tol arah Samarinda. Keputusan yang sudah saya ambil, berdasarkan instruksi yang sudah saya layangkan ke Kapolres, penutupan akan saya mulai pada hari ini sampai dengan ada keputusan legal opini dari pihak kejaksaan. Itu saja. Saya mohon kepada pejabat terkait dalam hal ini adalah pihak kejaksaan. Saya selaku ketua RT sekaligus penanggung jawab dari semua aksi ini, saya memohon bantulah kami dengan berbagai aspek legal yang betul-betul itu bisa membantu berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini, kalau sampean bertanya akan saya buka kapan blokade ini, sepanjang belum ada keputusan yang jelas dari pihak kejaksaan, kami akan menutup sampai dengan ada keputusan yang jelas untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat saya. Dalam aksi penutupan jalan tol oleh masyarakat RT 23, Karangjoang berjalan aman. Blokir jalan akan dibuka jika sudah ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Ratusan massa organisasi masyarakat Gepak Kuning Kaltim geruduk kantor KPU Balikpapan. Dalam aksinya menanyakan 5 panelis dalam debat paslon, tidak satupun akademisi dari Balikpapan. Ratusan massa aksi dari organisasi kemasyarakatan Gepak Kuning Kaltim menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sepanjang Rabu 11 November 2020 siang. Dengan membawa poster dengan tulisan aksi damai tolak panelis dari luar daerah. Aksi damai organisasi masyarakat Gepak Kuning Kaltim ini mempertanyakan kepada KPU Balikpapan terkait para panelis yang dihadirkan oleh KPU Balikpapan dalam debat pasangan calon tunggal. 5 panelis ini merupakan warga dari luar Balikpapan, sehingga diduga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Balikpapan. Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya akademisi dari Balikpapan yang dijadikan sebagai panelis dalam debat paslon, pendalaman visi dan misi paslon tunggal dalam Pilkada Balikpapan tahun 2020. Saya banyak berterima kasih. Akademisi dari Balikpapan. Atas kehadiran akademisi dari Balikpapan itu ada untuk apa? Menyampaikan aspirasi ada kita. Kenapa mesti orang Samarinda yang di? Semoga aspirasi kita ini. Permasalahan Balikpapan tahu tadi ya itu kan?
Tadi kita keberatan dengan Pak Abu. Kita sudah menyurat Pak, tanggal 26 Oktober ke KPU. Tanggal 27 kita surat ke KPP Pusat. Tapi tidak ada respon. Saya tuh mintalah KPU ini terbuka, ayolah kita diundang. Karena surat kita itu sudah masuk, tolonglah kita dipanggil, dihargai kita ini. Tapi ternyata sampai sekarang pun kita tidak dihargai. Nah itulah, kemana sikap KPU untuk masyarakat Balikpapan ini? Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan menilai perekrutan panelis sesuai dengan juknis yang ada serta panelis ada syaratnya terkait integritas, profesionalitas, keahliannya, dan kepakarannya. Di debat itu diatur khusus di juknis dalam hal penunjukan panelis. Panelis itu ada syaratnya ya, terkait dengan integritas, profesionalitas, kemudian keahlian kepakarannya ya. Nah, memang tidak banyak yang mengatur tentang syarat panelis itu yang terkait dengan debat calon tunggal ya. Kalau debat lebih dari satu memang pakar itu hanya merumuskan masalah, hanya merumuskan pertanyaan. Tapi kalau debat itu memang calon itu diperhadapkan dengan panelis. Nah, panelis ini sudah lama kita bentuk dan kita sudah umumkan di masyarakat. Jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan juga bahwa silakan kalau ada tokoh masyarakat yang diusulkan kepada KPU, kita akan pelajari. Ya. Di internal pleno juga melalui perdebatan panjang, setiap tokoh yang dimunculkan pasti kita melihat track record-nya, lihat riwayat organisasinya. Ketemulah lima ini kita berharap nih minim resistensinya lah gitu. Usai melakukan pertemuan dengan pihak KPU Balikpapan, aksi massa yang dikawal ketat kepolisian ini membubarkan diri dengan tertib dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Polresta Balikpapan bedah rumah warga yang berada di tepi laut. Bedah rumah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi rumah Atini, warga Jalan Mula Warman RT 20 Balikpapan Timur sebelum dibedah oleh Polresta Balikpapan. Bedah rumah ini dalam rangka membantu warga di tengah COVID-19. Selain rumah, Satlantas Polresta Balikpapan juga membukakan warung untuk berjualan dan memperbaiki perahu milik Ibu Atini. Penyerahan rumah dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi pada Minggu 8 November 2020 siang. Peduli sesama berbagi berkah yang menjadi program Polresta Balikpapan untuk membantu warga Balikpapan yang terdampak COVID-19. Dipilihnya Atini yang merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya wafat 1 tahun lalu. Dengan adanya warung dan perahu sewaan, diharapkan Ibu Atini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Polresta Balikpapan menemukan Bu Atini. Atini. Bu Atini, ya, beliau ini tinggal sama kedua putranya. Ya, suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian sempat kita berbincang-bincang dan beliau menginginkan apa yang diinginkan. Beliau ingin rumahnya direnovasi, direhab, kemudian punya kios karena di sini ibu ini juga, Bu Amiati ini juga menyewakan kapal, ya, perahu ada 3 perahu untuk masyarakat yang mau mancing. Ya, disitulah biasanya Sabtu Minggu rame dan ibu ini pengen punya kios. Nah, kita bikinkanlah kiosnya ini modal pertama, mudah-mudahan nanti lancar dan selanjutnya. Terima kasih Bapak Polres Balikpapan, sudah pasti saya punya rumah, dapat saya punya jualan. Terima kasih banyak-banyak. Senang selama ini gimana, ya, Bu? Senang, Pak. Enggak ada jualannya, jadi sewa kapal aja? Iya. Selama berapa tahun, Bu? Sudah mau masuk 13 tahun, Pak. 13 tahun, Bu. Ya. Ada berapa kapal yang disewa? Ada 3, Pak. 3, ya. Penghasilannya berapa, Bu, dari 3 kapal itu selama 1 bulan? 1 kali sewa berapa, Bu? Ada yang 100, ada yang 50. Kegiatan peduli sesama berbagi berkah ini akan terus dilakukan hingga nantinya perekonomian kembali tumbuh dan COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga
kita sukses semua. Amin. Harus kerja sama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Informasi selanjutnya, resesi yang terjadi di Indonesia nampaknya sudah dirasakan pula oleh warga di Bontang, Kalimantan Timur. Hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir di kota industri itu adalah lapangan pekerjaan, karena masa pandemi membuat banyak perusahaan mengurangi karyawan. Jika di perkotaan Samarinda, aspirasi warganya bergeser kepada masalah konsumtif seperti kebutuhan pulsa atau paket data untuk belajar sekolah, di Bontang, seperti diungkap anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir, warganya mulai banyak mengeluhkan lapangan pekerjaan baru karena pandemi telah membuat kehilangan pekerjaan. Selain masalah lapangan kerja, warga juga punya harapan bangkitnya perekonomian seperti UMKM dan dibukanya kembali transportasi pelabuhan laut antar pulau, terutama ke Sulawesi Selatan. Ada PT Badak, ada Indominco, dan ada beberapa industri di Teluk Kedere. Keluhan mereka adalah karena menurut mereka bahwa masyarakat lokal masih banyak yang tidak terakomodir. Mereka beranggapan bahwa masih banyak mengakomodir masyarakat luar. Terutama di kejadian Kedere kemarin ada pembangunan apa di sana itu, ternyata tenaga kerja asing malah yang lebih banyak. Padahal saya sudah mengklarifikasi juga bahwa itu cuma pekerjaan-pekerjaan spesifik aja yang dikerjakan dari luar. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang umum tetap kerja lokal. Tapi menurut mereka bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Itu yang diinformasikan, tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Sehingga mereka berharap supaya tenaga kerja lokal dimaksimalkan untuk bekerja di perusahaan sektor industri yang ada di Bontang, supaya tidak banyak pengangguran di sana. Menyangkut pelabuhan laut antar pulau Loktuan Bontang, warga menyampaikan kepada wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu agar dibuka kembali. Pelabuhan Loktuan ditutup akibat pandemi COVID-19, di mana dikhawatirkan terjadi arus penularan virus dari daerah lain. Tentang masyarakat itu, di sana kan ada pelabuhan kemarin yang beroperasi. Pelabuhan Loktuan itu mengangkut masyarakat dari Bontang Parepare, terutama yang paling ramai itu kan. Nah, karena selama pandemi ini itu tutup dulu bersama dengan tutupnya Samarinda juga ini kan. Tapi sampai sekarang Bontang itu belum dibuka. Jadi pelabuhan Bontang yang menuju Sulawesi Selatan, khususnya Parepare itu, yang mengangkut masyarakat dari wilayah Bontang, Kutai Timur, kemudian dan sekitarnya itu ramai dulu kan lewat Bontang aja, mereka tidak ke Samarinda karena perjalanan Samarinda kan jauh. Mereka minta supaya pihak yang berwenang, pemerintah itu kembali membuka akses itu. Kan kasihan mereka ini, kalau dari Sangkulirang, dari Karangan harus ke Samarinda, sampai di Samarinda ada rumah lagi yang ditujukan, mereka harus bermalam di kapal dan sebagainya, kalau Bontang itu kan lebih dekat. Aspirasi lain yang diserap dari warga Bontang, mereka menawarkan solusi adanya lahan kosong yang bisa digarap warga yang hilang mata pencarian untuk kelanjutan kehidupan mereka. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Kepala BNPB gelar rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 bersama Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mula Warman, Kapolda Kaltim, serta jajaran terkait. Bertempat di ruang rapat salah satu hotel yang terletak di Jalan Brigjen Eri Suparjan, Kelandasan Ulu, dilaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur yang dihadiri langsung Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo, serta Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mula Warman, serta Kapolda Kaltim dan jajaran.
jajaran terkait. Dalam pembahasan rapat koordinasi yang dilakukan Kepala BNPB mengatakan, dalam penanganan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, di beberapa kabupaten dan kota, penanggulangan sudah sangat baik. Namun, masih ada beberapa kabupaten kota yang kurang dalam penanganan COVID-19, terutama pada protokol kesehatan. Begitu juga vaksin yang akan segera datang dalam waktu dekat, sehingga nanti akan segera didistribusikan dan semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik. Tingkat kepatuhan di Kaltim tadi kita lihat ada beberapa kabupaten kota yang kondisinya sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang angka kepatuhannya masih berada di bawah ya. Nanti sedangkan nanti slide-nya diminta kepada panitia ya. Saya tidak sebutkan di sini kota kabupaten mana dan bisa diambil. Vaksin sendiri kapan datang, Pak? Khususnya Kaltim kita memonitor saja ya, ikuti perkembangan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama vaksin segera bisa didatangkan, kemudian juga pada waktu yang tepat nanti akan bisa didistribusikan. Ya doakan saja semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik untuk bangsa kita. Semua melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah ya yang dipayung oleh impres, kemudian peraturan presiden, perpres, kemudian di daerah juga dibuat peraturan gubernur, kemudian di kabupaten kota perwali, perbup juga dibuat, dan itu kita kerjasama dengan pihak TNI Polri dan pihak-pihak relawan. Usai menggelar rapat koordinasi secara simbolis, Kepala BNPB Pusat memberikan rompi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV. Persoalan tanah longsor, banjir, dan kebutuhan ekonomi menjadi topik hangat yang disampaikan warga Balikpapan kepada Wakil Rakyat Sigit Wibowo dalam reses ketiga tahun 2020 ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Amanat Nasional itu mengakui situasi masyarakat saat ini mengalami shock akibat adanya pandemi COVID-19. Sigit Wibowo mengakui reses untuk menyerap aspirasi rakyat pada saat pandemi COVID-19 berbeda dengan situasi sebelumnya yang normal-normal saja. Saat ini, keluhan yang muncul di masyarakat terkait kebutuhan dasar, seperti masalah ekonomi sehingga banyak warga punya harapan pemerintah masih memberikan bantuan langsung tunai. Terkait bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi, diakui Sigit Wibowo menjadi tanggung jawabnya karena dia menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan. Sigit mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan BLT di Balikpapan sudah sampai kepada warga yang berhak. Juga mengkomunikasikan ini dengan pemerintah provinsi. Untuk Balikpapan alhamdulillah sudah tersalurkan. Itu. Nah, kemudian terkait dengan UKM memang ada usulan-usulan yang dimasukkan, tapi saya belum tahu lagi yang terkait dengan UKM ini apakah sudah terrealisasi atau belum. Tapi terkhusus kepada BLT pemerintah provinsi, sudah tersalurkan di Balikpapan. Kemudian bantuan. Reses di tempat lainnya, Sigit Wibowo mengatakan dia menerima aspirasi soal kondisi infrastruktur jalan, pemukiman seperti gang-gang yang tidak layak, drainase dan juga kantor di Muara Rapak yang kebanjiran jika hujan deras. Kemudian juga disampaikan warga masalah tanah longsor di Gunung Samarinda yang nampaknya membutuhkan anggaran cukup besar untuk menanganinya. Memang di daerah Muara Rapak, di Kelurahan Muara Rapak itu jalan dan drainasenya memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, ini nanti yang akan saya komunikasikan dengan instansi terkait di PU.
khususnya di bidang pengairan. Nah, kemudian ada juga di daerah Gunung Samarinda, ini terkait dengan tanah longsor. Nah, salah satu RT di situ terjadi longsor di apa namanya di kampungnya. Nah, sehingga itu perlu penanganan khusus. Nah, makanya kemarin saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman kota untuk memberikan respon, ya artinya kalau memang berat bebannya, ya kita minta bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menanggulanginya. Mengatasi persoalan yang terjadi di Balikpapan, Sigit Wibowo berjanji untuk memperjuangkan dari sisi anggarannya melalui APBD Kaltim. Namun dia berpesan hasil dari reses ketiga ini baru bisa direalisasikan pada APBD Perubahan 2021. Karena untuk APBD Murni tahun 2021 sudah hampir selesai dan akan disahkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-9. Di Kalimantan Timur, perayaan diselenggarakan dengan sederhana, yaitu memotong kue tar ulang tahun oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isra Nur. Suasana pandemi COVID-19 masih begitu terasa. Semua pengurus dan juga simpatisan Partai Nasdem wajib mengenakan masker sepanjang prosesi acara yang dikemasi singkat dan sederhana. Tidak ada penampilan hiburan, hanya ada majelis taklim mendendangkan lagu-lagu khas Habsyi Padang Arafah. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kalimantan Timur Isra Nur datang. Dia didaulat memotong kue tar ulang tahun dan kemudian irisan pertama diberikan kepada kelompok majelis taklim. Isra Nur juga menyampaikan rasa syukur dan bergembira karena partai yang dipimpinnya berulang tahun yang ke-9. Harapannya agar semua kader Partai Nasdem itu yang pertama harus pandai bersyukur, pandai memberikan sebuah karya yang berharga bagi orang lain. Kemudian harus memiliki sebuah optimisme ya, dalam membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Di usianya yang ke-9, Partai Nasdem telah memberi warna politik di Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem menempatkan satu orang menjadi anggota DPR RI dan meraih 2 kursi di DPRD Kaltim. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan malam? Oh ya, artinya kami sebagai keluarga besar Nasdem sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara syukuran dan HUT Nasdem ini dengan sangat sederhana tapi hikmat. Dan kebahagiaan itu bisa kita bagikan di antara sesama kader dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, acara malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sejak tanggal 8 November kemarin. Isra Nur sendiri didapuk menjadi Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur menggantikan Haji Harbiansyah yang mengundurkan diri. Kehadiran Isra yang juga menjabat Gubernur Kaltim itu membuat Partai Nasdem semakin diperhitungkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga Jenebora, Penajam Pasir Utara. Paket sembako dari Polairut Polda Kaltim untuk membantu warga di tengah COVID-19.
Sebanyak 200 sembako dibagikan ke masyarakat Jenebora di kawasan Penajam Pasir Utara sepanjang Selasa 10 November 2020. Pembagian 200 sembako dari Polairut Polda Kaltim yang dilakukan di atas laut, para nelayan mengambil sembako satu persatu menggunakan kapal kelotok mereka yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Pembagian paket sembako bagi warga pesisir untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 juga sebagai rangkaian perayaan hari jadi Polairut ke-70 tahun. Warga Jenebora yang berprofesi sebagai nelayan sangat terbantu dengan adanya bantuan di tengah pandemi COVID-19. Ya, bantuan dari kan nelayan dari anu terima kasih dengan Pak Kapolri. Nah, dapat bantuan sembako ini. Tinggal di mana, Pak? Kita tinggal di RT1 Jenebora. Jenebora. Pak cukup membantu, Pak, ini, Pak. Bantuan ini, Pak. Oh iya, cukup membantu dengan Kak Airut, semua petugas-petugas di lapangan ini. Kondisi nelayan gimana, Pak? Ya, saat ini, Pak? Alhamdulillah, masih melaut, Pak. Masih melaut kita. Tujuannya adalah yang pertama sebagai wujud daripada rasa simpati kita kepada masyarakat di mana saat ini masyarakat sedang terdampak daripada COVID-19. Yang kedua, tujuannya untuk sedikit meringankan beban daripada masyarakat akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Memang kita sadar bahwa apa yang kita berikan tidak dapat secara langsung memperbaiki ekonomi masyarakat. Tetapi setidaknya ini bisa menginspirasi untuk pihak-pihak lain untuk ikut ya, peduli terhadap kondisi masyarakat dan ikut membantu masyarakat meringankan beban daripada masyarakat. Pembagian paket sembako ini akan terus dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Tepat pada momen Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November, Wali Kota Balikpapan mengajak masyarakat juga untuk menghargai pahlawan kesehatan yang berjuang melawan COVID-19. 10 November yang setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di sela-sela acara apel Hari Pahlawan di Makam Pahlawan Gunung Bakaran pada Selasa pagi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengajak masyarakat Balikpapan berjuang melawan COVID-19, serta menghargai jasa pahlawan COVID-19 yang tak lain adalah tenaga medis yang gugur berjuang melawan COVID-19. Diketahui Kota Balikpapan sejauh ini telah kehilangan dokter terbaik akibat terpapar COVID-19 selama penanganan COVID-19. Dalam apel memperingati Hari Pahlawan, Wali Kota Balikpapan memberikan hormat kepada arwah pahlawan dengan meletakkan karangan bunga dan menabur bunga di pusara makam pahlawan beserta Dandim 0905 dan Kapolresta Balikpapan. Ya, tahun ini kan warnanya agak lebih dalam karena kita pahlawannya bertambah, pahlawan kesehatan, ya, pahlawan COVID, ya, kita mengenang juga para dokter dan petugas kesehatan kita yang meninggal dalam menangani COVID. Ada Dr. Sriono, ada Dr. Jailani, ya. Jadi makna Hari Pahlawan tahun ini sangat dalam, selain kita mengenang perjuangan para pahlawan kita yang merebut dan memperjuangkan kemerdekaan peristiwa 10 November di Surabaya, tapi juga kita ada pahlawan baru kita adalah pahlawan kesehatan yang tentu juga sangat berjasa untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kita semua. Wali Kota Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk tetap jaga protokol kesehatan. Meski Balikpapan sudah berada di zona orange, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan pasien. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Dua tersangka pencurian dan satu orang penadah hasil barang curian dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan. Dari tangan tersangka diamankan 8 ponsel berbagai merek. Dengan menggunakan baju tahanan Polresta Balikpapan, dua pelaku pencurian dan seorang penadah barang hasil curian digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Kamis 12 November 2020 siang. Dua tersangka utama kasus pencurian, Edi Susanto dan Firman, beraksi di kawasan perumahan Pelayaran Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota. Keduanya beraksi pada tanggal 1 Oktober pada dini hari. Kedua tersangka ini mengincar rumah warga dengan cara mengintip dari jendela. Saat rumah terlihat sepi, tersangka mendorong pintu belakang dan terbuka. Tersangka Edi dengan leluasa memetik 6 buah ponsel yang ada di ruang tengah dan memasukkannya ke dalam jaket yang digunakan saat itu. Sementara tersangka Firman berperan untuk mengawasi kondisi luar rumah. Kedua tersangka melakukan aksi pencurian lantaran terhimpit ekonomi. Tersangka Edi Susanto dan Firman dibekuk di lokasi yang berbeda pada tanggal 6 November yang lalu di kawasan Balikpapan Barat. Dua ponsel lainnya merupakan hasil curian di rumah lainnya. Jadi malam hari itu seorang TSK atas nama Edi sedang berdua berjalan-jalan dengan TSK 2 atas nama FR ya, di Lapangan Merdeka. Kemudian pada pukul 02 dini hari, kedua tersangka ini berkeliling ya, karena terhimpit kebutuhan ekonomi, akhirnya mereka ingin melancarkan aksi tindak pidana pencurian. Pada saat di TKP, kemudian melihat lingkungan sekitar sepi, kemudian mengintip ke dalam rumah juga posisi orang sedang tidur di tengah-tengah, sehingga mencoba-coba untuk mendorong sebuah pintu yang ada di samping. Ternyata tidak terkunci pintunya, sehingga dengan leluasa satu tersangka ED masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil 6 buah handphone. Nah, satu orang TSK lagi berjaga-jaga. Sementara tersangka Jusman dibekuk setelah membeli satu ponsel seharga Rp500.000. Oleh polisi, dua tersangka Edi dan Firman dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara Jusman dikenakan pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.